Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Isu kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan zikir bersama. Kita tahu zikir itu memang ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir menurut Al-Qur'an tentunya adalah zikir yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam zikir, yaitu zikir lafdziyah dan zikir kauniyah. Yang kita kenal dengan lafdziyah adalah zikir yang diucapkan, dan zikir kauniyah itu yang terdapat di dalam Al-Quran. Biasanya kalimat zikir di dalam Al-Quran dikaitkan dengan hati, ya, dikaitkan dengan hati, dikaitkan dengan orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang tidak pernah lepas untuk mengingat Allah. Kalau zikir dalam artian yaitu senantiasa mengingat Allah, tidak pernah lepas ketergantungannya kepada Allah, kepada ketentuannya, kepada hukum-hukumnya, itu yang disebut dengan zikir pasti, ya. Karena seorang muslim memang harus seperti itu, kemana-mana harus ingat kepada Allah. Zikir kauniyah. Yang kedua adalah zikir lafdiyah. Ini yang seringkali salah. Banyak modelnya, berbagai macam zikir di kalangan umat Islam. Ya. Wah, kalau berbicara zikir, tak sedikitlah jumlahnya rumusan yang dibuat oleh umat Islam bagaimana cara berzikir yang benar itu. Tetapi kalau kita perhatikan zikir seperti di kuburan, berjingkrak-jingkrak, menari-nari, ya, bahkan zikirnya itu mirip-mirip break dance segala, ya. Ada yang zikir jungkir balik dan sebagainya, jelas itu bukan ajaran Islam. Apalagi zikir di areal atau makbarah, yaitu kuburan, ya, tanah pekuburan. Ini paling banyak dilakukan juga oleh orang-orang yang tentu saja lepas dari perhatian pendidikan syariat. Berzikir dengan semacam itu, yaitu membentuk kaifiat-kaifiat tersendiri, tata cara sendiri, bukanlah ajaran Islam. Ya, bukan datang dari Islam. Zikir yang datang dari Islam itu zikir yang datang dari Nabi. Pelaksanaannya sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan amalan-amalan yang diciptakan oleh mereka. Nah, ini tentu saja tidak didasarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karenanya perlu dikembalikan segalanya kepada Rasulullah. Iltizamul kaifiyati wal hayatil muayyana kadzikri, jadi kadzikri bi hayatil ijma'i ala sautin wahidin, yaitu menetapkan kebiasaan lazim, yaitu kewajiban, ketentuan seperti yang ditetapkan, seperti zikir berjemaah dengan suara kor, itu termasuk perbuatan bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi. Setelah
melihat berbagai macam kitab hadis tentang contoh-contoh yang harus menjadi sandaran ketentuan agama. Dikir dengan suara kor misalnya, dikomando oleh seorang imam ya, sambil geleng-geleng kepala, sambil meliut-liut kayak ular dan sebagainya, itu bukan bimbingan Allah, bukan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain kita itu mengamalkan amalan yang tidak datang dari Rasulullah? Ngapain kita menteladani amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi? Apapun hebatnya menurut manusia, jika bertentangan dengan Nabi, tak perlulah diikuti. Karena yang dinilai oleh Allah, apa yang diajarkan nabimu, bukan yang diajarkan oleh pengikutnya. Apapun yang datang dari pengikutnya harus dicek dulu. Fa'ariduhu ala kitabillah wa sunnati rasulillah. Cek dengan menggunakan Al-Quran, cek dengan menggunakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru. Jadi kalau cuma mau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak salah zikir begitu itu. Cuma salahnya ketika dibentuk kaifiat, tata caranya itu. Jika memang tidak perlu aturan, tidak perlulah pakai aturan. Jika mau berzikir, tidak perlu ditentukan, tidak perlu ditentukan. Ini baca zikir 1000 kali sambil goyang-goyang, ada lagi yang teriak Allahu Allah 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 huwa huwa huwa. Ya tentu itu semuanya memerlukan argumentasi sebagai pendukung utama dari dalil-dalil yang harus menjadi rujukan. Mampukah kita sebagai muslim menunjukkan dalil-dalil kekuatan dari amalan-amalan yang kita amalkan? Nah itu maksud saya. Maksud saya itu agar kita seluruhnya selamat dari amalan-amalan yang tak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita biasa melanggar dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bala bencana kepada kita. Orang bermaksiat kepada Allah itu bukan saja orang yang berzina. Orang yang bermaksiat kepada Allah itu bukan saja orang yang minum minuman mabuk. Orang yang bermaksiat kepada Allah itu bukan hanya orang yang bergaul bebas di tengah-tengah masyarakat, tapi maksiat juga bisa-bisa zikir kita itu merubah dari suasana yang baik kepada suasana yang maksiat ketika melampaui batas. Melampaui batas, melampaui batas di dalam agama artinya keluar dari batas-batas yang ditetapkan oleh agama. Nah sekarang pertanyakan, amalan Anda itu masuk dalam kategori agama yang baik atau kategori agama, ajaran agama yang tidak baik? Barangkali itu ya yang perlu menjadi sandaran utama kita di dalam menetapkan dalil-dalil yang harus dijadikan hujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.